Material pengecoran pondasi itu digunakan untuk kerja bakti juga Ibu. Partisipasi panjenengan bahwa karena memang rumah dan tanah di sana atau tanah di sana sudah tidak bisa digunakan untuk tempat tinggal, maka waktu itu saya datang ke sini pada saat baru dibangun, masih belum ada musola segala ya, ini sudah ada. Kemudian bawahnya juga masih tanah, baru ada atap. Kemudian pekerjaan kan masih tetap ya, sawahnya kan masih bisa ditanam kan ya. Sederhana ini, kalau ada hal-hal yang mungkin kurang pas, bisa ketemu dengan Mbak Erna dari BBBD, supaya nanti Mbak Erna juga bisa menyampaikan ke kita ya. Karena banyak yang pakai ya. Iya, banyak yang pakai itu. Yo ora. Padu. Buat sendiri kok. Nantinya kita rencanakan ada menetap ya, hunian tetap. Tanahnya sudah ada dan dibayar oleh pemerintah kabupaten. Nanti kita juga akan minta bantuan ke BPP ya, untuk bisa memberikan rumah yang lebih layak, dan kemudian dia akan tinggal tetap di sana. Jadi kami mengharapkan gotong royong atau kebersamaan ini harus tetap dibangun di Kabupaten Cilacap. Aja kelalen follow dan subscribe sosmed Tribun Banyumas ya.